Polsek Jati Asih melaksanakan rapid antigen gratis bagi para pemudik yang kembali ke wilayah Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Mei ini mengecek sebanyak 18 orang. Mereka yang dicek merupakan warga yang kembali dari mudik. Posko ini didirikan di Pospam Terpadu Lebaran 2021 di depan BKPM Jati Asih, Kota Bekasi, bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Personil Kapolsek bersama tenaga kesehatan dan medis bekerja sama agar semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan aman dan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.